Kan lihat Pak Cep mata telur ya, mata telur. Hormat Kelewa KWP, saya Alex. Dan saya Yulia, dan kita adalah bagian dari Wipe Up Once. Hari ini kami masak soto ayam. Dan kita sesemangat sekali karena terakhir kali kita masak 1 tahun yang lalu karena jarang ada waktu. Tapi sekarang karena harus banyak di rumah, kita akhirnya punya waktu lagi dan Alex tadi suruh rajin belanja dan mari kita masak sekarang. Oke, sip. Kacang rice kuka, saya. Kamu lihat ini, dia susah banget sekali karena kamu lihat dari video KFC pertama kan Tom juga masak nasi di sini tapi Alex dia belum ada rice cooker. Tapi sekarang ini kamu lihat, muah, andak loh. Tahu. Aduh, dia bersuara juga kamu dengar. Semoga berfungsi juga barang ini. Tom belum pernah tes. Ini hari pertama jadi. Nasi tidak cukup. Tom harus sambil dibawa lagi. Mau nasi? Ini ada nasi lagi untuk. 5. Pak Cep pemuka sesemangat ini kamu lihat. Let's go, Pak Cep. You can do it. Oke teman-teman, jadi sekarang kamu sudah lihat Pak Cep semua masak nasi, air juga semula mendidih di sebelah sini untuk telur sama untuk masak ayam. Jadi sampai dengan potong sayur. Saya mau ceritakan juga, dulu waktu Tom tinggal di Papua, soto ayam itu makanan kesukaannya mama sama saya. Jadi setiap hari Senin, setelah pergi ke pasar itu selalu harus makan siangnya soto ayam, tidak bisa tidak. Ternyata air mendidih cepat sekali, jadi saya cuma sempat. Masak lagi potong kol dan sekarang Pak Alex masukkan telur satu sepica. Aduh, Pak Cep. Tidak. Nah, begitu boleh belajar dari kesalahan tadi. Aduh, telur kenapa ini? Kamu lihat. Berapa telur, Pace? Berapa? Iya. 10. Wes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wes. Dapat nilai 10 ini, Pace. Dapat nilai 10. Pintar. Oke, sekarang potong ayam lagi. Di situ. Kuning, yang kuning. Ya, karena yang merah saya pakai untuk sayur, jadi yang kuning untuk ayam. Ngerti? Apa? Yang merah untuk sayur. Yo. Jadi yang kuning untuk ayam. Oke? Okay? Sip. Wes, kamu lihat Pace dia semula belajar nih. Wah, ini time untuk ayam. Karena mandi air panas, kau bilang wellness, mama mia. Tapi wellness juga wellness sampai sakit itu. Kenapa? Ayam putih. Ayam jadi putih? Iya. Memang karena ayam mendidih. Mendidih, masak. Ayam kalau masak, dan namanya mendidih. Oke, sip. Cuci tangan. Yo. Sip. Pace rice cooker juga ada rajin kerja ini kamu lihat. Wah. Rajin. Oke, jadi
masalahnya kan tidak ada yang segar, tidak sambal yang dari kelas saja ini. Sedih juga tapi ya itu sudah. Habis toko Asia di sini juga tutup, jadi saya cuma beli yang supermarket saja. Tapi ini sudah bisa pergi nge-gym, jadi saya foto juga turun di Instagram. Kan biasa olahraga di rumah kan? Rajin, coba kamu komen. Kamu tuh olahraga apa saja? Halo. Halo. Aku jatuh lagi, aduh. Cucu. Bagian berikut. Saya tahu. Ini dia panas sedikit. Hangat. Air. Ya, hangat kayaknya. Betul panas sedikit. Panas sedikit, you said. So, it's like hangat. Iya, betul. Betul baca, betul. Dan yang berikut selalu penting untuk cuci kaki lagi. Most important thing for soto ayam. Yo, kan lihat. Saya minta bapak bawa dari apa Indonesia bumbu. Karena di sini juga cari bumbu susah, jadi saya pakai cara gampang. Hormat untuk semua yang tidak pakai bumbu instan. Oh, Pace. Kenapa Pace? Mendidih sampai terlalu mendidih banyak sekali, kan lihat sampai. Escalation. Kenapa Pace? Saya tidak tahu. Aduh, Pace rice kok sakit perut. Kau bilang sampai dia muntah apa sih? Jangan begitu. Mungkin dia terlalu semangat pertama kali masak jadi sampai mendidih kayak begini. Pertanyaan yang paling penting untuk hari ini adalah siapa yang hari ini cuci piring? Karena biasanya kalau saya yang masak, Alex yang harus cuci piring, dan kalau Alex yang masak, saya yang harus cuci piring. Masalahnya hari ini bagaimana? Karena dua-duanya masak. The rest have to clean, we cook. Kau bilang yang lain ya, harus nanti cuci piring. Oke, sudah. Oh, telur juga sebelumnya. Kita cek ayam lagi, sudahkah belum? Oh, sudah juga. Sip. Kita potong lemon dulu. Lemon? I thought. Oh, saya salah. Bukan lemon. Lemon itu yang kuning. 3M. Citrone? Ya, citrone itu lemon. Citrone. Bagi orang Indonesia, citrone. Lemon. Jeruk nipis, 5 meter. Awalnya juga susah. Saya coba sedikit. Sudah juga. Saya coba dulu. Coba dulu. Masih sedikit. Teman-teman, kami ya. Rice cooker, biarpun tadi ada muntah sedikit. Ternyata berasnya kelihatan lumayan enak. Jadi, masih semangat. Kita lihat lagi juga. Tapi nanti toh harus cek juga ada. Kenapa dia sampai ledak kayak begitu. Biar tahu dulu. Oke, okay. Let's go to ayam. Oke, okay, jadi ayam saya kasih keluar dulu buat saya campur apa kuah dengan. Ayam. Telur. Okay, nasi. Sabar saya. Ayo saya kasih kecil dulu. Oke, okay, let's go. Oke, teman-teman. Salah satu langkah terakhir. Enggak masuk sini. Seperti saya bilang di awal video, mohon maaf kepada seluruh orang yang bisa buat bumbu sendiri.
biasa di sini cari lumayan susah, jadi saya biasa minta bapak atau mama bawa dari Indonesia supaya tetap bisa masak. Halo, Mbak Elsa Harum, rasa semuanya. Sekarang kita telur. Nasi tadi kan sudah tunjuk, sudah selesai. Tinggal telur ini yang kasih telur dari air panas, sudah. Siap untuk makan, rasa semuanya. Harus selamat sekali. Let's get the water special pool. Oh, maybe not a good food. Pacar tadi bilang pintar, padahal ternyata tidak jadi. Maybe. I wanna eat. Works fine. Okay. Are you eating? Supaya lebih gampang untuk dikupas. Kamu lihat, pacar pun mata telur ini, mata telur. Mata telur. Oke, kamu semua sudah lihat, Tom sekarang akhirnya selesai dengan Tom punya masakan ini. Dan saya semangat sekali untuk tunjukkan masakan khas Indonesia ini pada Alex punya orang tua. Mereka akan coba hari ini untuk pertama kali. Dan ada ukam sasu lapar parah ini. Jangan lupa like dan subscribe dan lonceng. Terima kasih. Hormat keluarga BP, saya Alex. Dan saya Julia. Hormat keluarga BP, saya Alex. Dan saya Julia, dan kita adalah bagian dari White Papuans. Hari ini kita akan mengirim masukan. Ah, itu masukan fresh ya, oke. Hormat keluarga BP, saya Alex. Dan saya Julia. Hari ini kami masak soto ayam, normal.